Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Prabowo. Salam Pira. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jalan-jalan ke Karang, ke Karang Kemiri. Jangan lupa sapa Piranya. Saya keras berwati mendatangkan bintang berkejora. Ini cuma bertabung bintang karena kejaksa dubur ya. Dan satu lagi sebelum saya tutup, saya ingin pesan, tanya sama ibu. Ibu-ibu kira-kira jenengan percaya enggak? Kira-kira layak enggak kalau nanti di periode mendatang Cilacap ini punya bupati sendiri? Cintailah Pira sepenuh jiwa. Sebagai ketua Pira Kecamatan Maos ya, seneng nggak ini dapat juara dan penghargaan dari Ibu Purwati? Alhamdulillah senang Pak, usaha kami tidak sia-sia, kami kompak, membawa nama baik Maos, mendukung program dari Ibu Purwati. Semoga Pira Maos Jaya, Pira Cilacap selalu menjadi yang terdepan di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya Mbak, tadi ini Ibu Purwati digadang-gadang untuk jadi calon bupati dari perwakilan Pira Gerindra. Tentunya tanggapan Mbak sebagai ketua Pira Maos gimana? Saya setuju sekali Pak kalau Bu Purwati bisa menjadi bupati Cilacap sebagai perempuan Gerindra, perempuan Indonesia Raya, bisa memajukan para perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Cilacap. Begitu Pak. Ini tadi Ibu mendapatkan apresiasi sebagai juara ketiga dalam lomba paduan suara. Ini tadi ada Ketua Pira Jawa Tengah hadir di Cilacap khususnya di Desa Karang Kemiri. Ini Ibu seneng gak? Oh, senang sekali. Semoga sering-sering saja untuk hadir ke Cilacap. Amin. Khususnya Dapil 6. Tadi ada penyampaian yang disampaikan oleh Ibu Nur Wahid sebagai Ketua Pira Jawa Tengah yang menggadang-gadang Bu Purwati untuk menjadi calon bupati. Nah, kami sangat mendukung. Kami siap menjadi tim suksesnya. Oh, begitu ya Bu ya. Siap untuk menyukseskan Bu Purwati ya Bu ya. Siap. Pira kesukian. Oke. Jangan dilihat isinya, dilihat amplopnya saja ya. Salam Indonesia Raya. Gerindra.